Kendra Xavier. Entah kenapa jika aku bersamanya, semua terasa sangat indah. Semua wanita pasti memiliki kriteria lelaki idaman kan? Dan menurutku, Andra adalah orang yang kucari. Tetapi, semesta bukan hanya untukku. Senyum manis yang selalu menyapa, lembutnya jiwa saat bersama, serta semua untaian asar cinta. Namun, bukan hanya untuk aku saja. Aduh, udah telat banget ini. Kok drivernya nggak datang-datang ya? Rin, kok nggak berangkat? Iya nih, driver gue nggak datang-datang. Padahal kan gue udah telat. Lo cepetan sana berangkat, udah telat lo ini. Ya udah naik. Hah? Lo berangkat sama gue, daripada lo berangkat sama driver lo itu lama, ntar lo telat. Kalau mau naik, kalau nggak mau ya udah. Eh, tapi benar juga sih, kalau aku nungguin driver, apa nggak makin telat? Ya udah deh. Pegangan. Iya. Hei, kalian berdua, sini. Iya, Pak. Kalian tahu kan ini jam berapa? Ini sudah jam 7:30. Kenapa kalian baru datang? Kalian tidak mengerti aturan sekolah, hah? Mau jadi apa sekolah kita kalau muridnya aja seperti ini? Sekarang kalian berdua berdiri di lapangan sampai jam istirahat. Baik, Pak. Aduh, terik banget sih. Panas banget. Maafin gue ya. Hah? Kenapa lo minta maaf? Ya karena gue gak cepet bawa motornya. Jadinya kita dihukum. Maaf ya. Kalau gak karena lo, gue pasti bakal lebih berat hukumannya. Makasih Andra, udah mau nganterin gue. Iya, sama-sama. Ini penglihatan gue gimana ya? Kok kayak buram gitu? Kepala gue sakit lagi. Gimana ya? Duh, buram banget. Gue gak bisa lihat apa-apa. Aduh. Hah, kayaknya gara-gara gue gak makan dari pagi. Aduh, pusing banget. Karin, lo kenapa? Gue gak apa-apa kok. Santai aja. Yaudah, lo duduk dulu, gue beliin air. Gak usah, Andra, ntar ketahuan. Gak apa-apa, gue cuma pusing kok. Lo itu ada pengap, kelamaan berdiri. Gue gak mau sampai lo kenapa-napa. Gue gak apa-apa kok. Karin, sadarin. Karin, tunggu ya Rin, gue bawa lo ke UKS. Karin! Lo kenapa dah bisa masuk sini? Iya, gue sama Lena khawatir loh, lo kenapa? Karin dibawa ke sini karena dia pingsan di lapangan, Dek. Dia pingsan karena pusing, soalnya dia gak makan. Makanya dia pusing dan dia pingsan. Hah? Pingsan di lapangan.
Ya udah deh, saya pamit dulu ya. Iya kak. Kok lo bisa sih dihukum bareng Andra? Ngespek banget sumpah. Iya cuy, kok bisa sih? Gimana ceritanya coba? Ya bisa aja lah. Tadi tuh driver gue gak berangkat-berangkat. Terus dia nawarin diri dia buat nganterin gue. Dan ternyata kita dihukum bareng. Wih, tanda-tanda mau PDKT-an nih. Apa sih, Ca? Ya enggak lah. Tapi hati-hati loh, lo kan sekelas tuh sama Andra. Siapa tahu lo bisa deket lo sama dia. Dia kan juga lumayan ganteng, cocok sama lo. Iya kan, gue juga mikir gitu tahu, kayak cocok aja gitu. Sejak kejadian itu, ternyata benar. Gue sama Andra makin deket. Apalagi kita sekelas. Jadi kita lebih sering banyak ngomong. Kita banyak berbicara. Terus kita juga sering banget ngerjain tugas bareng. Dia sering ngajak aku keluar atau sekedar beli makan. Ya itu karena kita juga satu komplek. Jadi dia sering bawa aku keluar. Andra kemana ya? Kok dari tadi aku gak lihat dia? Permisi, Andra. Andra. Andra, kamu ada di dalam gak? Kayaknya gak ada orang deh. Ya udah. Kamu gak di rumah? Enggak, nanti aku jemput ya. Hah? Kemana? Udah, ikut aja. Jam 4 sore. Oke. Waktu itu gue seneng banget. Karena di waktu itu gue merasa bahagia banget. Rasanya jadi pengen ngulang waktu. Ini mau kemana sih? Kok gue ditutup-tutup kayak gini? Udah, ikut aja. Kita lagi sampai. Awas ya, sampai aneh-aneh. Udah, sekarang boleh dibuka. Hah? Selamat ulang tahun, cintaku. Kata-kata ini. Ayo sini kata-kata duduk. Kata-kata ini yang selalu aku ingat ketika aku ulang tahun. Karena menurutku, kejadian ini adalah momen yang paling spesial. Kamu yang nyiapin semua ini? Iya. Maaf ya, cuma sederhana. Semoga kamu suka. Lebih-lebih dari suka, Andra. Makasih ya, udah bikin aku bahagia di hari ulang tahunku. Oh iya, Andra. Kalau tiba-tiba ada orang yang suka sama kamu, gimana? Aku tahu kok arah pembicaraan kamu kemana. Tin, aku percaya sama kamu. Aku pasti bakal kasih kamu kepastian kok. Kamu tunggu aja. Aku masih butuh waktu. Iya. Gemes banget, aku kan juga pengen. Tutor dong cara dapetin cowok kayak gitu. Kalian ini udah pacaran ya? Kok deket banget? Belum sih. Aduh Rin, lo harusnya cepat-cepat minta kepastian sama dia. Jangan terlalu lama, ntar bakal gagal. Kalau kata gue sih ya, lo harus cepetan nanyain gimana lo sama dia, maunya gimana. Harus yang jelas, takutnya aja nih ya. Lo tuh cuma jadi bahan pelampiasannya dia aja. Makanya, dia lama mengungkapin perasaannya sama lo. Iya, makasih ya sarannya.
Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat. Sampai saat ini, aku sama Andra masih baik-baik aja. Dan belum ada konflik satu sama lain. Tapi, hari demi hari, waktu demi waktu. Andra menjadi sangat emosional. Dia juga posesif dan membuatku tidak nyaman. Tidak seperti dulu. Aku selalu senang ketika di dekatnya. Tapi sekarang tidak. Aku merasa kalau ini bukan Andra. Rin, kenapa? Kok diem aja? Gak apa-apa, ngomong aja. Raka ngajak aku kerja kelompok di kafe. Dan dia mau jemput aku nanti sore. Tolak ajakan dia. Sini HP kamu, biar aku blok nomornya. Udah aku blok nomornya. Kamu gak usah chatan sama dia lagi. Dan gak usah terima ajakan dia lagi. Iya. Dia semakin membuatku tidak nyaman. Dia selalu mengatur-ngaturku. Selalu posesif. Dan selalu emosional. Aku benar-benar gak nyaman lagi sama dia. Makasih ya udah nemenin aku dari tadi. Ya udah, sekarang kamu balik, masuk ke rumah, langsung mandi, makan, habis itu tidur ya. Kita ini apa sih, Indra? Kenapa? Aku selalu nunggu kamu, Londra. Tapi enggak pernah tuh ada kepastian dari kamu. Kalau emang kamu cuma mainin aku, dari awal aja kamu enggak usah deketin aku. Ngapain? Buang waktu tau enggak sih? Aku capek, Indra. Kita selalu kayak gini. Kamu gak pernah mau kasih aku kepastian. Aku harus nunggu berapa lama lagi, hah? 1 bulan? 2 bulan? Atau 1 tahun lagi? Iya. Kamu tuh sadar gak sih? Sifat kamu tuh udah mulai berubah. Aku tuh capek, Indra. Tahu gak sih? Aku gak tahu jalan tujuan kamu apa. Kalau akhirnya bakal kayak gini, buang-buang waktu tau gak sih? Apa maksud kamu kemarin-kemarin perhatian ke aku? Hah? Cuman mau mainin aku. Kalau kayak gitu aku gak bakal respon kamu. Tahu gak sih? Buang-buang waktu, tahu gak? Aku cuman butuh waktu. Dengar gak? Aku udah bilang ini berkali-kali sama kamu. Jawabanmu tuh template, Dra. Kamu selalu jawab itu ketika aku nanya kayak gini. Yaudah, Dra. Aku udah capek juga. Kita gak usah ketemu lagi. Yaudah, makasih. Rin, tunggu dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Aku mau ngomong dulu, Rin. Sial. Pada akhirnya, aku harus melupakan orang yang benar-benar aku sayang. Walaupun tanpa ada hubungan. Memang susah merelakan seseorang. Apalagi orang yang kita sayang.